بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن قدامة رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam labbaik Allahumma labbaik, aku menghadap dan menuju kepadamu ya Allah, aku menghadap dan menuju kepadamu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku menghadap dan menuju kepadamu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku menghadap dan menuju kepadamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu untukmu. Qala. Wa kana Abdullah ibn Umar. Yazidu fiha. Labbaika. لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. Dia berkata rawi, dan dahulu Abdullah bin Umar menambahkan pada talbiyah ini labbaik, labbaika wa sa'daik. Aku menghadap dan menuju kepadamu. Aku menghadap dan menuju kepadamu. Wa sa'daik. Dan kebahagiaan milikmu. Atau dimaknakan pula wasa'daik, yaitu musa'adatan fi ta'atika ba'da musa'adah, pertolongan di dalam menta'atimu setelah pertolongan yang lainnya. Atau pertolongan demi pertolongan di dalam menta'atimu. Wal khairu biyadaik, dan kebaikan itu berada di kedua tanganmu. Warraghba'u ilaika wal 'amal. Harapan dan perbuatan
hanya kepadamu. Dengan hadis ini, al-muallif rahimahullah membawa kita kepada pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai at-talbiyah. Jadi setelah kita mempelajari mengenai pakaian ihram, sekarang kita berpindah kepada masalah at-talbiyah. Yang dimaksud dengan at-talbiyah yaitu apa yang disebutkan di dalam hadis di mana seorang yang muhrim menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ila akhir. Ini disebut dengan at-talbiyah. Sedangkan makna labbaik yaitu istijahi wa qasdi ilaih, istijahi wa qasdi ilaih. Ijari wa qasdi ilai. Aku mengarah dan menuju kepadamu. Aku mengarah dan menuju kepadamu. Sungguhnya di kalangan ahlul ilm, mereka memiliki beberapa penafsiran mengenai makna labbaik. Tetapi intinya bahwa semua itu menunjukkan kepada pengertian al-iqbalu 'ala syai' wa tawajjuhu ilaih. Semua makna yang mereka sebutkan memberi satu pengertian atau mengandung satu pengertian yaitu al-iqbal 'ala syai' wa tawajjuh ilaih, menghadap dan mengarah kepada sesuatu. Sedangkan makna wa sa'day sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan yaitu musa'adatan bi ta'atika ba'da musa'adah. Pertolongan demi pertolongan dengan mentaati kepadamu. Sedangkan maksud dari pernyataannya wal khairu biyadaik, dan kebaikan itu berada di kedua tanganmu, yaitu bahwa al khairu ibtida'uhu wantiha'uhu والتوفيق له من فضلك. Yang dimaksud dengan kebaikan berada di kedua tanganmu yaitu permulaannya dan penghabisannya
serta bimbingan kepadanya, termasuk dari keutamaanmu. Nah, sedangkan pengertian warraqba'u ilaih, warraqba'u ilaih, yaitu at-talabu wal-mas'alatu ila man biyadihil khair, ila man biyadihil khair, bahwa permintaan dan permohonan kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, yaitu Allah. Nah, mengenai at-talbiyah, di sini para ulama khilaf mengenai hukumnya. Apa hukumnya at-talbiyah? Menurut sebagian ulama bahwa at-talbiyah itu adalah wajibah. Bahwa at-talbiyah itu adalah wajibah. Nah, menurut yang lainnya, bahwa hukumnya adalah sunnah. Bahkan ada pula yang menyatakan bahwa at-talbiyah adalah ruknun min arkanil hajj. Ruknun min arkanil hajj. Yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam rahimahullah, dalam At-Taysir adalah pendapat yang terakhir. Beliau menyatakan, wa dhahaba Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahlu Dhahir wa Atha wa Taus wa Ikrima ila annaha ruknun la yasihhu al-hajj bidunha. Telah berpendapat Abu Hanifah Tsauri, Ahlu Dhahir yakni Adh-Dhahiriyah, apa kemudian Paus serta Ikrimah rahimahumullah, bahwasanya at-talbiyah ruknun la yasihhu al-hajj bidunha,
tidaklah sah sebuah haji tanpa at-talbiyah. Qala wa dalilu haula annaha syi'arul hajj. Dalil mereka ini bahwasanya talbiyah itu adalah syiar bagi amalan haji. Kama anna takbiratul ihram wa takbiral intiqalat syiarus shalah. Syiarus shalah. Sebagaimana takbiratul ihram, kemudian takbir perpindahan-perpindahan di dalam as-shalah merupakan syiar bagi salat itu sendiri. Kemudian alasan lainnya kata beliau, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yukhilla biha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskannya, meninggalkannya. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku cara-cara manasik kalian. Wa hiya min a'zamil manasik, sementara at-talbiyah termasuk dari manasik yang paling besar. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, atani Jibril fa amarani an amra ashabi ayyarfa'u aswatahum bil ihlal. Atani Jibril, datang kepadaku Jibril, fa amarani, lalu dia memerintahkan kepadaku, an amra ashabi, bahwa aku perintahkan kepada para sahabatku, ayat ra'u aswatahum bil ihlal, bahwa mereka mengangkat suara mereka dengan mengucapkan al-ihlal. Al-ihlal yaitu at-talbiyah. Wa hiya at-talbiyah wal amru yaqtadhi wujub, dan perintah beliau ini menuntut hukum yang wajib. Kemudian kata beliau, qultu wa hadha qaulun jayyid. Aku berkata, ini adalah pendapat yang baik. Wa hujjatuhu qawiyyah, dan hujjahnya adalah kuat. Wa qad iltazama walillahil hamd al-muslimuna jami'an, dan telah berpegang kepadanya, segala puji milik Allah, kaum muslimin seluruhnya. Fala tajidu muhriman illa wa huwa yaquluha fi nusukihi marrah. Maka engkau tidak akan mendapatkan seorang yang muhrim melainkan dia mengucapkan talbiyah ini di dalam manasiknya berulang-ulang kali. Famin muqillin wa muqfir. Di antara mereka ada yang sedikit dan ada pula yang banyak. Nah, jadi yang dipilih oleh beliau rahimahullah adalah pendapat bahwa at-talbiyah ruknun min arkan al-hajj. Ruknun min arkan al-hajj. La yasih al-hajju biduniha. Tidak sahih haji tanpa at-talbiyah. Walaupun para ulama semuanya sepakat bahwa at-talbiyah merupakan masyru'atun fi hadha ad-din atau fil hajj, bahwasanya at-talbiyah adalah perkara yang disyariatkan di waktu haji. Ini tanpa khilaf di kalangan ahlul ilm. Hanya saja setelah disyariatkan, mereka berselisih mengenai hukumnya,
Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan ruknun min arkanil hajj. Wa hadha huwa dhahir. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Sekarang kita berpindah kepada masalah yang lainnya, yaitu an-niyatu fil ihram. An-niyah fil ihram. Niat di dalam al-ihram. Di sini para ulama ijma', mereka sepakat bahwasanya al-ihram la yakunu illa biniyah. Ihram itu tidaklah ada kecuali dengan niat. Nah, dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dari Syekh Al-Islam bin Taimiyah rahimahullah, di mana yang ringkasnya beliau mengatakan an-niyatu fil hajj wal umrati la khilafa bainal muslimin fi anna al hajj wal umrata la yasihhan bidunha. Mengenai niat dalam haji dan umrah, tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwasanya haji dan umrah itu tidaklah sah tanpa an-niyah. Nah, kemudian di antara yang beliau sebutkan rahimahullah, wala yakunu ar-rajulu muhriman bi mujarradi ma fi qalbihi min qasdil hajji wa niyyatihi. Dan tidaklah seseorang menjadi muhrim dengan semata-mata apa yang ada di dalam hatinya berupa tujuan dan niat melaksanakan haji. Fa innal qadda ma zala fil qalbi mundu an kharaja min baladi. Karena tujuan haji senantiasa berada di dalam hatinya semenjak dia keluar dari negerinya. Wala budda min qawlin aw 'amalin yasiru bihi muhriman. Namun harus ada ucapan atau perbuatan yang dengannya dia menjadi seorang yang muhrim. Wat tajarrudu min as-siyab wajibun bil ihram wa laysa syartan fi. Melepaskan pakaian adalah wajib di dalam ihram dan bukan syarat pada ihram tersebut. Falau ahrama wa 'alaihi thiyabu sahha dhalika bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa bi ittifaqi a'immati ahli al-'ilm wa 'alaihi ay yanza'a al-libas al-mahdhur. Maka kalau seandainya dia ihram dan dia masih memakai pakaiannya, hal itu sah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan kesepakatan para imam ahli al-'ilm, dan kewajibannya adalah melepaskan pakaian yang dilarang. Ayyan za'an al-libas al-mahdhur. Kewajibannya adalah melepas pakaian yang dilarang. Baik.
Jadi dari ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yang terakhir ini menunjukkan bahwa seorang yang ihram tidak cukup dengan adanya tujuan hati untuk melaksanakan haji. Tetapi harus disertai bagi orang yang ihram di samping dia punya tujuan hati untuk melaksanakan haji, ada pula ucapan dan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia ihram. Bahwa dia ihram. Ucapan itu adalah talbiyah. Perbuatan yang dimaksud, dia harus melepas dan mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Jadi tidak cukup niat saja. Maka seorang yang akan masuk memulai al-ihram ketika sampai di al-miqat, bukan hanya niat, tetapi dia menyertainya dengan at-talbiyah. Di dalam hati ada niat haji, kemudian di lisan ada ucapan talbiyah, kemudian dari sisi perbuatan dia mengganti pakaian yang dipakainya dengan pakaian ihram. Maka dengan ini barulah dia dianggap masuk ke dalam apa rosh. Melihat ke depan tadi pikirannya kemana? Allah yahdi. Kedalam apa? Amdal Karim. Anda saya bayang masuk ke dalam hajinya atau ihram. Nah, dengan dia niat di hati, ya, niat haji, kemudian mengucapkan talbiyah di lisan dan mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, maka masuklah dia ke dalam ihram al-hajj atau al-umrah yang dia inginkan. Nah, maka tidak cukup dengan niat ketika memulai ihram. Jadi sudah tergambarkan sekarang bahwa seorang yang memulai ihram ketika sampai di al-miqat adalah dengan niat di hati, kemudian talbiyah di lisan, kemudian mengganti pakaian ihram dari sisi amalannya. Nah, saya semua ya kawan. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu mengenai isytirat at-tahallul 'inda al-habl. Isytirat at-tahallul 'inda al-habl artinya mensyaratkan tahallul ketika dia tertahan dari melaksanakan al-hajj. Mensyaratkan at-tahallul ketika dia tertahan dari al-hajj. Nah, orang yang tertahan daripada haji itu ada dua perkara yang bisa menahannya. Pertama, dia dihalangi oleh sebuah penghalang. Orang yang tertahan dari haji ada dua perkara yang menahan. Pertama, dia dihalangi oleh sebuah penghalang. Baik berupa musuh yang menghadang atau penyakit, atau hilangnya biaya, hilangnya harta yang menafkahinya untuk haji, atau yang semacam itu. Nah, maka
orang yang dihalangi oleh penghalang ini mengucapkan in habatani hadisun famahalli haitsu habatani, in habatani hadisun famahalli haitsu habatani. Ini dia sertakan di dalam talbiyahnya ketika memulai al-ihram. In habatani hadithun fa mahalli haitsu habatani. Jika menahanku sebuah penghalang, maka tempat tahallulku di mana aku ditahan olehnya. Maka tempat tahallulku, tempat halalku di mana dia menahanku. Nah. Perkara yang kedua, bahwasanya seorang yang ditahan oleh sebuah penghalang untuk menyempurnakan atau melaksanakan hajinya, maka dia tahallul di mana dia tertahan, dan ketika itu tidak ada celaan dan tidak pula ada kewajiban untuk membayar dam dan tidak pula puasa. Nah, maka apabila dia tahallul karena sebab dia tertahan daripada hajinya, tidak ada celaan atasnya dan tidak ada pula atasnya dam dan tidak pula ashaw, tidak membayar dam dan tidak pula berpuasa karenanya. Adapun mengenai hukum mengucapkan pensyaratan tahallul ketika tertahan, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan lafadznya, ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada pula yang mengatakan sebaliknya, yakni tidak disunnahkan. Namun yang paling dekat insya Allah, bahwasanya hal itu disunnahkan bagi orang yang khawatir. Ya. Ingat, bagi siapa? Bagi orang yang khawatir dia terhalangi dari menyempurnakan manasik hajinya. Ini yang paling dekat insya Allah. Dan ini adalah mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumtah. Nah, jadi disunnahkan bagi orang yang khawatir saja, yang melihat adanya indikasi atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebuah kemungkinan bisa saja terjadi sehingga dia terhalangi dan tertahan daripada haji. Nah, kalau dia dalam keadaan khawatir, merasa hajinya ini khawatir akan terhalangi oleh sebuah penghalang, apakah karena kesehatannya atau karena dikhawatirkan datangnya musuh yang menghadang, atau karena tiba-tiba hilangnya nafkah yang dia gunakan di dalam hajinya, maka kalau dia khawatir akan terjadinya hal-hal yang demikian,
sehingga dia tidak bisa menyempurnakan manasik hajinya, maka ketika talbiyah, di saat dia memulai ihramnya, dia membaca in habasani habisun fa mahalli haitsu habasani. Jadi dia mengatakan hal ini bila dikhawatirkan olehnya. Nah, baik. Paham semua ya, kawan? Ini mengenai asal dia. Kita cukupkan dulu sampai di sini.